clicker dragnya hanya seperti ini. Oke, lumayan lah hasilnya nanti. Assalamualaikum dan salam hormat sobat angler kulawi dimanapun berada. Mohon maaf baru bisa upload video lagi karena beberapa bulan terakhir saya banyak kendala, mulai dari sakit. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sehat lagi dan sudah sering mancing lagi. Semoga bisa upload video lebih banyak lagi. Oke, di video kali ini saya hanya ingin sedikit membagikan tutorial atau trik. Di sini sudah ada reel Okuma ITX 1000H. Seperti kita tahu, kebanyakan reel Okuma itu suara clickernya kurang nyaring. Salah satunya Okuma ITX ini. Bahkan suara clicker penutup spoolnya ini lebih nyaring daripada suara clicker dragnya. Hanya seperti ini. Sangat kalem ya memang. Padahal kita sekarang ini pemancing-pancing sekarang ini butuh sekali suara drag clicker yang nyaring untuk membuat panas telinga tetangganya. Ya seperti itu kayaknya. Termaksud saya, pertimbangan membeli reel itu biasanya saya cari drag clickernya yang lebih nyaring. Tapi waktu saya beli reel ini karena pertimbangan lain, saya sangat suka dengan reel ini juga. Tapi tenang saja, karena kita punya solusi, kita buat suara clickernya ini lebih nyaring dari sebelumnya. Oke, sebelumnya seperti ini. Kita akan buat sedikit atau bisa jadi lebih nyaring lagi dari ini. Hanya bermodalkan ini dia. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai. Jadi pulpen ini gunanya kita hanya akan mengambil per yang ada di ujung sini. Ini dia pernya. Kebetulan tintanya juga sudah mau habis. Ini dia pernya yang akan kita gunakan untuk mengencangkan suara drag clicker reel Okuma ini. Kita mulai dari buka dulu spoolnya. Oke, ini dia. Kita lihat sendiri per yang ada di dalam spoolnya ini sangat kecil dan menurutku ini lembek sekali. Jadi perlu diganti yang lebih kencang supaya suara dragnya bisa lebih kencang juga. Oke, okay. Bisa dia. Ini dia pernya. Oke, okay. Tetap disimpan ulang ini, siapa tahu di kemudian hari dibutuhkan lagi. Kita amankan. Sekarang kita tinggal buat per yang ini. Modelnya seperti ini, jangan terlalu panjang juga tuh. Potong bagian ujungnya aja kita ambil. Ini dia tinggal dibentuk. Kalau ada tang yang lebih bagus, saya sini cuma pakai ini, tang split. Oke, sobat angler, ini dia bentuknya yang saya buat, karena dibuat secara manual saja dengan alat seadanya seperti ini. Bentuknya ya seperti ini, kurang sempurna lah. Mungkin sobat angler bisa buat lebih bagus lagi dari ini. Yang penting dia mengikuti ukuran per yang aslinya, jangan sampai lebih panjang atau lebih pendek, supaya sesuai itu. Ini dia. Ini per aslinya, ini yang saya buat. Oke, nanti kita coba pasang dan kita dengar suara drag kira-kira bisa lebih nyaring kah. Jadi per yang saya ambil tadi hanya bagian ujungnya sini, karena kalau ini pasti lebih panjang lagi. Kita coba pasang. Ya, masuk.
Sepak ekor. Oke deh, masuk. Seperti ini hasilnya. Ya. Kencang nilai sebagai tajuk itu. Oke, ini dia hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba dengar suara klikernya. Nanti dibandingkan juga dengan yang sebelumnya. Seperti ini dia. Ya, kedengarannya memang sudah lebih kencang suaranya. Lumayan kan? Oke deh. Nanti dicoba langsung juga pas mancing. Lumayan. Jadi, demikian sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman angler yang mau mengubah suara drag clickernya lebih kencang lagi, khususnya untuk reel Okuma ITX ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam hormat. Suara clicker dragnya hanya seperti ini. Sangat kalem. Oke, lumayan lah hasilnya.